Yo, halo people on the world. Kumada mang, semoga sehat-sehat. Sore guys, ya kangen enggak sama Urewa? Ya saja kali ini gua main game namanya Ark Battle Girl ya. Ini game baru nongol ya di Play Store dan masih close beta tentunya ya. Maka dari itu langsung saja intronya mana. Oke, langsung saja guys, ini dia kita udah masuk ke dalam gamenya. Gua nggak tahu ini lupa-lupa ingat men, gua pernah mainin gak nih versi Jepang atau Cinanya guys. Kayaknya sih pernah gua cuy. Tapi lupa-lupa ingat ya, malum aja udah ribuan game yang udah gua review cuy. Oke, ya ampun. Oke ini dia, ya betul sekali udah pernah gua review nih game. Cuma lupa waktu nama Jepangnya nih game apaan, kayaknya sih beda cuy untuk dari segi namanya ya, tapi gameplaynya sih sama aja coy. Jadi gamenya game semacam game turn based begitu. Nanti kalau skillnya jadi ungu begini, itu damage-nya jadi nambah dan bebledagan guys. No, lihat loh, ceprot. Oke mantap. Oh tapi overpower banget tuh anjing. Skill basic attack-nya juga OP ya, malum aja sih ya. Masih stack pertama guys. Apa yang diharapkan, musuh seterong gitu ya? Kan enggak juga men ya. Oke langsung saja. Kemana lagi nih? Oh battle lagi cuy ya, battle aja terus sampai muntah. Ikutan ngoceh buat cil. Aduh biasa guys ya, udah jadi bapak-bapak begitu. Oke ini apa nih? Oh ini untuk mempercepat ya, biar ngocoknya lebih cepet cuy ya. Ngocok skill maksud gua cuy ya, jadi lebih sat-sat gitu, lebih cepat juga, lebih ringkas, lebih banyak ngecrotnya coy ya. Maksudnya apa banget crot ya, ketika kita mencet skill kan itu langsung crot gitu men ya. Oke lanjut ya, ini dia. Oke wah OP banget anjing, sekali tabok woi. Lah kok ganti yang ungu yang ini. Oke lihat ini skillnya gimana. Wah nggak ada obeng, buset, masa sekali combo langsung meninggoy semua men. Waduh, masa sekali combo langsung pada tepar semua itu slime-nya ya, jadi bubur semua. Ah ini apa lagi Telkomsel, pelanggan yang terhormat ya, udahlah bodo amat coy. Oke langsung aja kita gaskan lagi, paling masa tenggang coy itu Telkomsel. Ya malum ya, gua isi pulsa cuma buat ngisi itu doang ya, ngisi masa aktif. Biasanya kan gua jarang make itu pulsa, buat apaan itu pulsa guys ya. Keluar jarang gitu ya, seringnya nongkrong di rumah gitu ya sama anak bini gitu ya. Oke untungnya gua nongkrong sama anak bini, anaknya kagak nambah-nambah ya. Biasanya kan tahu nongkrong sama anak bini, tahu-tahu anaknya 10 gitu. Itu zaman dulu ya guys ya. Oke lah malah bahas ke yang lainnya. Oke ini dia game lainnya nih, apa nih, skill apaan coy gua asal pencet. Oh nambah apaan ini men, toto ada tanda panah yang nge-up gitu. Oke ini dia. Apa sih ngomong apa ya, yang jelas ngomongnya tuh dedek. Aduh lagi belajar ngomong mungkin ya. Oke ya nggak berhasil juga ya, perasaan baru kemarin gua lulus sekolah, anak gua udah mau setahun cuy. Udah malah coy ya, setahun lebih main, buset. Oke ini gacanya main, dapat apa Bim, salah Bim, dapat apa, prok. Ini kok bijinya biru, dapat biru kah? Dapat SR coy, dapat sari rusak ya, sari rusak. Oke apa sih ya, apa, buset gue diganggu mulu men. Aduh nggak fokus juga main gamenya. Oke line up dulu ya. Oke sorry ya guys ya, namanya juga youtuber bapak-bapak guys ya, sekali lagi maklum ya guys ya. Kalian nanti udah punya bocil tahu sendiri lah. Ini untuk cewek ya, agak sedikit kalem. Coba yang cowok main petakilan banget pasti.
Oke, ini dia langsung kita dapat boost ya. Kita coba, tapi nggak skill area men, harusnya kagak lebih efektif sih. Woi, apa nih, woi? Skill apa, buset? Nggak ada obeng, woi. Buset, sekali tampol men. Wah, OP juga nih karakter baru kita, guys. Bawa cangkul segede gaban ya. Sekali satset-satset langsung pada tepar, coy. Oke, kita gelut lagi, gelut mulu, men. Gua pengen gacha, coy, 10 kali kayak minimal dapat apa gitu kita gacha 10 kali ya. Gua enggak tahu yang tertinggi apa, kayaknya kalau SR ya, SSR ya, kalau enggak UR sih. Tapi gua enggak tahu ya. Gua lupa lo banget. Oke, ini untuk full autonya ya. Untuk autonya begini, guys. Ya udah tinggal tonton aja ya untuk pakai auto mah. Ini dia. Waduh. Oke. Trot trot trot. Tuh. Tuh kan. OP banget, buset. Baru karakter SSR apa namanya? Baru karakter SR loh. Wah, itu ada gacha, cuy. Kita dapat tiket gacha 10 kali, tapi mau digiring kemana dulu ini kita, guys? Oke, ini ngapain ini? Oh, semacam pelatihan kah? Cek, kita terbang, coy. Oke, agak ada yang bergoyang-goyang ya. Ada yang goyang-goyang tapi bukan dangdut ya. Oke, gak tahu apaan, guys, ya gua juga. Oke, ini apa nih? Exhibit. Ini apa nih, nambah? Nah, oh, nambah sesuatu, guys. Nambah attack atau nanti ini. Wah, kita bisa nyolek-nyolek waifu ternyata, guys. Baru nyadar gua. Oke. Langsung aja kita gacha. Malah kesini lagi, men. Gua pengen gacha 10 kali dapat apaan gitu ya. Gua pengen tahu, cuy. Udah, kita klaim dulu sampai habis ya. Udah habis kayaknya sih. Iya, sudah habis. Ini apa nih? Oh, energi ya. Bodoh mamat ya. Bodoh mamat buat. Oke, kita kembali aja, guys. Langsung kita summon lagi mungkin ya. Langsung aja nih, guys. Kita 10 kali gacha langsung aja ikeze. Bim, salabim, dapat apa? Prok prok prok. Ini yang bagus ya. Jadi kita enggak membeda-bedakan ya. Lihat dong, warnanya biru semua. Jadi kita enggak tahu apa yang melon, apa yang bukan ya. Set. Dapat R lagi. Oke, mantap. Huhuy. R semua sayang, coy. Wah, ini malah yang normal mungkin ya hitungannya. Oke. Wow, ini dia SSR-nya. Wuhu. Lumayan mantul juga, guys, ya. Oke, ini apa lagi? Kok ada lanangnya, anjing, buset. Ya, gua kira waifu semua isinya. Lu ngapain nyasar di situ, bangke? Oke. Ya, ini dia, kita butuh 900 buat gacha lagi ya. Jadi mungkin itu aja ya untuk reviewnya. Thank you banget udah nonton, guys. Sampai jumpa di next video.